Tante Krina, salam sehat. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sepatu kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sepat teduh kami pada hari ini, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau bersama dengan hambamu agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21 berbunyi demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami hari yang kita sebut sebagai hari buruk. Mungkin hari itu adalah hari saat kita mendengar pernyataan yang menyakitkan, seperti ada penyakit yang mematikan dalam tubuh Anda, Anda tidak bisa lagi bekerja, atau kalimat yang mengatakan saya sudah tidak lagi suka kepada kamu dan lain sebagainya. Dunia seakan runtuh di depan mata ketika kita mendengar kata-kata yang tidak kita inginkan untuk kita dengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh dikatakan hari itu adalah hari buruk bagi Ayub. Di hari itu yang mendengar pernyataan menyakitkan, ironis pernyataan menyakitkan itu tidak hanya satu, tetapi datang serentetan peristiwa. Harta kekayaan Ayub lenyap dalam sekejap, lembu sapi dan keledai-keledai betina dirampas orang-orang Sheba. Kita bisa baca dalam ayat 14 dan 15. Kambing domba habis dilalap api dari langit, ayat 16. Unta-unta dibawa lari orang-orang Kasdim, ayat 17. Yang paling menyakitkan di dalam ayat 18 dan 19, 10 anaknya semuanya tewas. Lalu pertanyaannya, bagaimana respon Ayub di dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan datang dalam hidupnya? Sungguh menarik, saudara, kita bisa melihat bahwa Ayub tetap teguh dalam imannya sekalipun ia sangat berduka. Ayub berdiri, ia mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah Allah, katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari buruk, saudara, mungkin tiba dalam hidup kita, tetapi jangan pernah kita melepaskan iman kita kepada Tuhan. Seburuk apapun pernyataan, kondisi yang kita terima dalam hidup kita, tetapi kita harus terus percaya kepadanya, menyandarkan hidup kita kepadanya, percaya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, dan percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang berotoritas dalam hidup kita, dan Dia yang akan memampukan kita untuk melewati segala tantangan hidup yang harus kita hadapi. Di akhir hidupnya, saudara, keadaan Ayub dipulihkan dan ia mendapat berkat sebanyak 2 kali lipat. Kita bisa baca di dalam Ayub 42 ayat 10. Belajar dari kehidupan Ayub, saudara, kita yakin Tuhan mampu mengubah hari kita yang buruk menjadi hari
yang sungguh amat baik. Berbekal iman yang teguh, kita dapat sampai pada saat di mana kita melihat Tuhan mengubah hari kita yang buruk menjadi hari yang sungguh amat baik. Tetap berharap kepada Tuhan dan tetap mengharapkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kembali Engkau mengajar kami melalui kesaksian firman-Mu yang ada dalam Alkitab, agar di setiap kondisi situasi hidup kami, kami tetap menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan dan percaya bahwa kendali hidup kami berada di dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa untuk pelayanan di GBKP Rungkut Cisalak. Tuhan memberkati pelayanan mereka semua, agar mereka tetap boleh melakukan pelayanannya dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sertai kami di dalam melewati kehidupan kami di hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup Bapa, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Dan kiranya melalui hidup kami di hari ini, kami tetap boleh melakukan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sehat-sehat kita semua, Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita semua. Mujur jua barbata kerina.